kondisinya Blair. Terjadi musibah dan sesuatu. Hari ini mungkin gue udah nggak mulai nge-vlog lagi. Nanti gue kasih lihat kondisi terkini dari si Blair untuk kamu orang semua deh. Ya, yang terpenting I'm okay. Okay guys. Jadi kita jalan kaki ya. Tuh, orang mah enak pada naik motor tuh. Capek lah, naik motor jalan kaki dulu lah. Bosen ya. Ya, jadi kita mau ke Duin Bali. Duin Bali. Duin Lombok. Kita jalan kaki. Itu di depan sampai kok. Bosan naik motor katanya. Mobil aja. Jalan kaki. Itu punya si Om Suban, itu sudah bagus. Punya Om Suban. Baru sebentar kita pulang lagi. Jadi begitulah ya. Jadi nantilah gue kasih lihat motor gue, sekalian kita kontenin aja ya. Gue juga belum geser itu motor, belum gue rekam juga. Oke guys ya, jadi ini kondisinya Blair ya. Seperti kalian lihat di sini pecah. Ya, ini juga bodinya pecah. Kemudian spakbor juga pecah. Undercoil juga. Ini lampu juga pecah. Terus pipa knalpot juga kena. Nah, itu yang spionnya tadi. Terus ini satu set juga ini pecah semua. Ya, ini juga sampai nggak tega ngeliatnya. Ini juga pecah. Kemudian apalagi? Itu yang baru kelihatan sih, guys, ya. Yang baru kelihatan karena masih di TKP juga. Belum digeser, belum apa. Kemudian ini spion. Single seater juga ini dalam ya. Single seater. Bodi kanan hancur ya, goyang semua. Satu set hancur. Oh, ini guys, ya, tadi yang knalpot. Knalpotnya bengkok. Ya, knalpotnya juga bengkok. Jadi gue pribadi sorry guys buat kalian, gue nggak bisa ngelanjutin perjalanan lagi dengan begini ya. Jadi mungkin videonya sampai dengan part terakhir yang kalian lihat saja, karena urusannya belum selesai. Ini mobil penabrak ya, ini mobil penabraknya. Posisi masih ditahan, bisa dibilang satu set lah. Kalau yang depan pecah semua. Ini ya, it's okay lah ya, masih ada ini. Gitu guys, kondisi dari Blair sekarang. Ya, semoga Blair bisa kembali lagi dengan cepat untuk ngekonten lagi, kasih informasi, jalan-jalan lagi dengan kalian guys. Oke, see you guys. Bosen naik motor, kita naik mobil. Padahal motornya hancur, bro. Kita masuk ke dalam dulu karena kita mau off-road dulu ini. Ini begini jalanan tuh. Tiket spesial pakai tenda, pisang goreng, ya, kopi, eksklusif boleh pakai payung.
Nah, udah mulai manasin motor. Kayaknya Om Ardo itu. Om Ardo. Erwan, Om Dante. Terus balapnya harus ada sweeper. Mbak tukang nyolokin saya tuh. Saya pikir mbaknya ganti loh. Ini dia lagi, saya hafal mukanya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, guys? Iya kan? Gayanya aja orang kaya. Gratis ini. Hah? Oh iya tuh. Udah kayak orang kaya kan? Kayak orang kaya. Mantap guys. Pilih pialanya atau-atau. Pialanya atau-atau. Iya. Mau pilih yang ataunya. Ataunya aja. Kalau piala enggak bisa diapa-apain. Bisa direplika, kan? Kalau yang atau-ataunya enggak bisa direplika. Dari Kawasaki Indonesia, thank you ya. Ini dikasih buat ke? Buat ke Pak Jurgen Limunan. Jadi ini yang dipakai. Apa ya? Kalau dilihat kayak mirip. Kayak mirip. Tadi yang mana Om yang bekas jatuh ya? Mana? Ini kita lihat. Ah, ini sudah bekas jatuh. Tapi masih begini dan berat banget. Coba pantatnya. Ya, ini sudah bekas jatuh tapi masih begini. Ya, ini juga. Bahannya beda, jadi ini yang dipakai sama Alex. Ya. Oke, di giveaway ini. Ah, ayo. Berat. Akrapovic Slovenia full system. Nah, ini mantap ger. Ready stock bekas Jonathan Rea. Oke, jadi yang ini bekas dipakai sama Jonathan Rea ya. Jonathan Rea. Jadi piro penawaran? Ya 450 lah. 450 sampean? Purbalingga kan? Highest bidding. Nah, tunggu, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini yang dipakai sama Jonathan Rea. Ya, Si. Oh, dikasih mid PP juga. Ini header. Tambah di sini. Mid. Ini midnya. Oh ya. Warnanya beda. Ya, warnanya beda. Ringan banget loh. Oh.
Thank you.